Sebuah rekaman video warga sipil Ukraina menyambut tentara Rusia beredar di media sosial. Momen hubungan baik antara tentara Rusia dan warga tersebut terpotret di tengah kabar bahwa banyak tentara Rusia menghabisi warga sipil Ukraina. Dalam video yang beredar, warga sipil tersebut tampak riang menyambut tentara Rusia yang ada di atas tank. Warga sipil tersebut juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada tentara Rusia dengan memberikan paket makanan sederhana. Beberapa kardus makanan diserahkan sejumlah wanita ke atas tank tentara yang tengah melaju. Seperti diketahui sejak awal, Rusia telah membantah pemberitaan bahwa militernya selalu menyerang warga sipil. Termasuk yang terbaru adalah kasus yang terjadi di Bucha. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan gambar-gambar yang kerap dikeluarkan Ukraina adalah bentuk provokasi anti-Rusia yang sengaja dipamerkan. Sementara itu, Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, menyebut berbagai tudingan kekejaman Rusia adalah bentuk provokasi untuk mendiskreditkan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini telah berlangsung sejak 24 Februari lalu. Telah memasuki hari ke-46, belum ada kejelasan soal apa akhir dari serangan Rusia ke Ukraina ini. Beberapa pertemuan telah digelar, namun tak juga ada jalan keluar.